Halo sobat nih Megas, lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja lah gaskan lah Feng Hao-nya. Ha. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Feng Hao dia digerebek sedang mojok di atas pohon oleh seorang bocah yang menyukai gadis Wan Xin juga. Di sini pria yang bernama Yun Hu dia pun kesal dan tidak terima. Gadis yang dia incar harus direbut oleh bocah bau yang dia pikir kekuatannya tidak lebih baik daripada dirinya. Yang membuat kiripu keduanya terlibat di dalam sebuah pertarungan. Hasil dari benturan keduanya membuat keduanya terhempas beberapa meter. Hei, apa-apaan ini bocah itu? Bahkan dia tidak bergeming setelah terkena pukulan dari Yun Hu. Padahal bocah itu dia hanya ada di ranah master. Tapi dia dapat bertarung seimbang dengan seorang grandmaster. Ini menarik, bahkan aku saja bukan tandingan dari Yun Hu. Namun Feng Hao, dia dapat melakukannya. Ujar dari mereka yang menyaksikan pertarungan Feng Hao. Sedangkan untuk di pertarungan itu sendiri, Yun Hu dia tidak terima dapat ditahan imbang oleh Feng Hao yang membuat kini keduanya kembali bersiap untuk dapat slash. Cerdas, Feng Hao dia tidak mengadu kekuatannya lagi, tapi dia mengincar titik tumpu dari serangan lawannya yang membuat terluka. Lengan dari Yun Hu terluka. Melihat hal itu juga membuat Yun Hu dia pun sadar kalau anak yang dia lawan bukanlah orang biasa. Begitu juga dengan mereka yang melihatnya. Mereka sadar kalau Feng Hao sangat amat cerdas. Ia dapat menutupi kesenjangan tingkat kultivasi mereka dengan sebuah trik. Trik cerdas di dalam sebuah pertarungan. Namun di dalam pertarungan di antara murid ini ternyata harus berhenti ketika seorang master datang. Yaitu gadis Yun Yin. Dimana dia berujar, Yun Hu, apa yang kau lakukan di tempat ini? Namun ketika dia melihat adiknya ini yang saat ini terlihat sedang mencoba untuk menyembunyikan sesuatu, membuat Yun Yin dia bertanya, hei, apa yang terjadi dengan dirimu? Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja kok, sambut dari Yun Hu. Sedangkan untuk bocah Jiang yang melihat pertarungan ini, dia pun langsung ngacir ketika dia melihat Yun Yin datang. Dan ternyata di sini Feng Hao dia pun sadar kalau ada bocah Jiang dan bertanya-tanya, hei, kenapa? Kenapa dia ada di tempat ini? Apakah ini semua ulah dari dirinya? Pikir dari Feng Hao yang curiga kalau kedatangan dari Yun Hu adalah ulah provokasi dari bocah kuning itu. Namun di sini Yun Yin yang melihat ada Feng Hao membuatnya bertanya, Feng Hao, apakah ini semua adalah ulah dirimu? Bagaimana kau menjelaskan ini semua? Tidak ada, guru. Aku rasa aku tidak melanggar sebuah aturan. Kami hanya melakukan sebuah pertandingan persahabatan. Kupikir ya kau bereaksi berlebihan. Ujar dari Feng Hao yang membuat Yun Yin melepaskan auranya. Dan berujar, Feng Hao, apakah kau menantang diriku? Melihat Yun Yin yang kepancing emosi membuat Wan Xin dia takut. Master, tunggu. Namun di sini Feng Hao dia menghentikan Wan Xin dengan berujar, tunggu Xin, jangan takut. Di mana Feng Hao dia berujar, Yun Yin, sepertinya kau sungguh sangat tidak sabar ya. Sabarlah sebentar, tantangan kita masih ada 1,5 bulan lagi loh. Jadi ya ingatlah untuk bersabar. Ujar dari Feng Hao yang membuat mereka yang mendengarnya shock. Bagaimana bisa Feng Hao berani menantang seorang master yang ada di ranah martial soul. Sedangkan untuk Yun Yin, dia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Awalnya, aku kira tantangan itu hanyalah sebuah sumpah dari anak-anak di 3 tahun lalu. Dan tanpa diduga, ternyata itu telah memprovokasi bocah ini. Baiklah, aku akan menggunakan tantangan itu sebagai alasan untuk memberikan bocah ini sedikit pelajaran. Untuk tidak bersikap sombong. Ujar dari Yun Yin yang tidak menganggap janji Feng Hao itu serius. Dan itu membuatnya berujar, baiklah. Kau menantang diriku, baiklah, aku terima tantanganmu. Ujar dari si Duhai Yun Yin ini. Waduh, memang Duhai cuy, waduh. Ya, aku harap kau sabar menungguku dalam 1 bulan lagi. Ujar dari Feng Hao. Dan setelah deklarasi itulah, Feng Hao dia pun tahu kalau dia tidak boleh buang-buang waktu. Maka dari itulah dia langsung pergi menuju pagoda kultivasi. Ya, dengan bantuan dari pagoda inilah, aku yakin aku bisa naik ke dalam tingkatan Grandmaster tepat waktu. Ujar dari Feng Hao. Sedangkan untuk Master Botak yang melihat Feng Hao datang lebih awal, dia tersenyum. Bagus bocah.
Sedangkan untuk Feng Hao, Master, aku Feng Hao. Aku adalah murid baru, jadi bagaimana aku harus memanggil Anda, Pak? Ujar dari Feng Hao yang basa-basi. Oh, namaku adalah Tetua Jianmu, dan kau bisa memanggilku sebagai Tetua Tiga. Baik, salam Tetua Tiga, sambut dari Feng Hao. Di sini Feng Hao juga sadar kalau Tetua Botak ini setidaknya dia pasti ada di ranah virtuoso. Dan dia adalah Tertua Tiga, yang artinya akan ada banyak lagi tetua yang lebih kuat daripada Pak Tua Botak ini. Mungkin ya Tetua 4, 5, ataupun 6 lah, yang artinya akademi ini sangat luar biasa. Namun sebelum masuk di sini Pak Tua Botak, dia berujar, nah, ingatlah, jangan masuk terlalu dalam, karena itu sangat amat berbahaya. Karena yang ada di dasar tempat ini adalah sebuah penjara. Dan kami sudah banyak sekali kehilangan master tingkat virtuoso. Mendengar hal itu, Feng Hao dia pun bingung. Apa? Jadi pagoda ini merupakan sebuah penjara? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua Botak. Dan dia juga menjelaskan kalau dahulu kala diri keluarga Hua mereka datang ke tempat ini dan tak sengaja menemukan sebuah penjara guntur bawah tanah. Melihat sumber energi yang sangat luar biasa inilah, leluhur keluarga Hu mereka membangun sebuah pagoda untuk menjadi sebuah tempat pelatihan untuk dapat memperkuat anggota keluarga Hua. Dan sampai detik inilah, leluhur dan juga keluarga Hua mereka tidak tahu sumber energi ini berasal dari apa. Dan yang jelas, semakin dalam akan semakin berbahaya. Karena memang banyak para pejuang, kultivator rana virtuoso atau ya, rana virtual lah aing ganti. Repot virtuoso, waduh. Ya, mereka para kultivator ranah virtual, mereka banyak sekali yang tidak selamat ketika mereka mencoba mencari tahu sumber kekuatan yang ada di dalam sana. Dalam arti lain, tempat itu adalah tempat yang sangat misterius. Jadi, kau harus berhati-hati. Ujar Pak Tua Botak, baik, sambut dari Feng Hao. Dan setelahnya, Feng Hao dia pun masuk ke dalam tempat ini dan langsung melakukan sebuah pelatihan tertutup. Memanfaatkan kekuatan yang ada di tempat ini untuk dapat melakukan sebuah penerobosan, persiapan untuk menjadi melawan Yun Yin, gadis duhai yang memang pernah berselisih dengan dirinya 3 tahun lalu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini berita pertarungan Feng Hao dan juga gadis Yun Yin telah tersebar, dan berita itu juga terdengar hingga telinga dari Pak Tua Hua, di mana Pak Tua Hua dia tidak percaya dengan berita itu dan memutuskan untuk bertanya langsung dengan gadis Yun Yin. Namun hal itu pun langsung dihentikan oleh presidir akademi. Tunggu Pak Tua, kita tunggu saja siapa yang menang. Mendengar hal itu membuat Pak Tua Hua dia memutuskan untuk berpikir sejenak. Dan kini setengah bulan kemudian, Feng Hao dia ada di dalam pagoda ini selama setengah bulan yang membuat kini tubuhnya semakin hari semakin kuat. Namun selama setengah bulan melakukan kultivasi tertutup, Feng Hao merasa kalau saat ini eliksir yang ada di dalam tubuhnya sudah habis. Maka dari itu ya, sudah waktunya untuk diriku membentuk eliksir lagi. Karena akan terlalu berbahaya berada di tempat ini tanpa adanya eliksir yang ada di dalam tubuhku. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun harus pergi untuk mendapatkan bahan-bahan pembuat eliksir. Dan Feng Hao dia pun tahu kemana dia harus pergi. Sedangkan di sisi lainnya, di area rumah lelang, di sini pria tua lainnya dia cemas. Ini sudah lebih dari 1 bulan. Apakah Master Alchemis itu dia tidak akan datang ya? Ujar dari Pak Tua ini yang terlihat sangat cemas. Namun ketika dia mendengar ada suara seseorang yang datang, dia pun sadar akan suara itu, yaitu suara Feng Hao, yang membuat Pak Tua itu sangat senang. Akhirnya Master Alchemist itu datang. Dan itu membuatnya langsung datang menyambut Feng Hao ya, dengan berujar, Master, saya sudah menunggu Anda. Ya, bisakah Anda membawaku ke Tuan Aoyang? Baik, silakan Tuan, sambut dari Pak Tua itu. Dan jelas kedatangan Feng Hao yang datang untuk membantu dirinya menyembuhkan penyakit bapaknya jelas membuat Pak Tua itu sangat senang. Tuan, terima kasih karena Tuan telah mau datang. Maafkan saya karena tidak dapat menyambut Anda secara pribadi. Dan sebelum melakukan aksinya, di sini Pak Tua itu dia memberikan bahan-bahan yang telah diminta oleh Feng Hao 1 bulan lalu. Master, bahan-bahan yang Anda butuhkan ada di dalam cincin ini. Oke, baiklah, mari kita lihat dulu, sambut dari Feng Hao. Dan ketika dicek oleh Feng Hao, semua bahan-bahan berharga ada di dalam sana.
Ya, ini sangat luar biasa, sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah, tanpa berlama-lama Feng Hao dia langsung memakan semua herbal-herbal itu. Dan setengah jam kemudian Feng Hao dia menyerap semua herbal itu dan membentuk eliksir di dalam tubuhnya. Dan setelah itu semua usai, Feng Hao langsung melakukan tugasnya. Dan setengah jam kemudian, Pak tua pemilik area pelelangan dia telah merasakan tubuhnya sangat luar biasa fit. Ah, aku merasa ini luar biasa. Master Alchemist, Anda sangat luar biasa. Dan sekarang cepat bawakan hadiah untuk Master. Ya, dan karena kerja keras Feng Hao yang sangat luar biasa, membuat Pak tua ini dia memberikan cincin ruang miliknya untuk Feng Hao. Dan ketika Feng Hao melihat isinya, lah, ternyata penuh dengan segunung herbal yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam sana terdapat kristal martial yang sangat amat berharga. Dan jelas mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa itu membuat Feng Hao dia sangat senang. Ah, terima kasih. Anda telah mendapatkan rasa hormat dari diriku. Terima kasih, sambut dari Feng Hao yang membuat kini Feng Hao memiliki sebuah ikatan yang sangat luar biasa dengan tempat ini. Dan setelah urusannya usai, Feng Hao dia pun berencana untuk kembali ke dalam akademi untuk segera melanjutkan pelatihannya. Namun di dalam perjalanan itulah dia bertemu dengan sosok pria yang tidak asing yang telah memanggil dirinya. Dan itu adalah Pak Tua Kuang. Dan dia berujar, ah tuan muda, aku tahu kalau kau pasti akan datang ke area lelang. Maka dari itu aku selalu menunggumu untuk datang. Dan jelas tujuan Pak Tua Kuang adalah untuk mengajak Feng Hao bergabung dengan guild alkemisnya. Bahkan dia bersedia menjadikan Feng Hao sebagai master guild atau ya ketua guild lah. Setelah dia melihat aksi Feng Hao yang memang sangat luar biasa di bidang alkemis. Alkemis, waduh. Dan itu juga membuat Feng Hao yang mendengarnya dia berujar, tunggu Master Kuang, Anda sepertinya berlebihan. Tidak tuan, mempertimbangkan kemampuanmu akan menjadi kehormatan bagi kami jika kau berani atau ya mau menjadi wakil ketua guild master kami. Master Feng Hao, kami berharap kalau kau mau bergabung dengan guild kami, ujar dari Pak Tua itu yang sangat dengan sopan. Waduh, udah kacau ini rekamnya. Namun di sini Feng Hao ia membisikkan Pak Tua itu, Master Kuang, kupikir Anda ini sedikit berlebihan karena sejatinya aku belum membantu core alchemistku loh. Ya artinya saat ini aku hanyalah seorang alchemist tingkat rendah. Dan terima kasih ya Master Kuang atas tawaran Anda, namun aku tetap memutuskan untuk menjadi seorang kultivator ya, sembari terus mempelajari alkemis, ujar dari Feng Hao meninggalkan Pak Tua itu. Mendengar hal itu membuat Pak Tua Kuang dia shock. Bagaimana bisa seorang alkemis tingkat bumi dapat melakukan hal gila seperti itu? Dan dia berpikir, sepertinya bocah itu, apakah dia menggunakan obat mujarab ya untuk dapat melakukan aksi gilanya itu? Dan satu bulan kemudian, tantangan 3 tahun itu akhirnya pun tiba. Tiba hari di mana Feng Hao harus menunjukkan aksinya di hadapan para murid-murid sekte atau ya Pavilion Feng Yun ini. Di mana di sini Master Yun Yin dia pun sudah siap dengan boba yang memang cukup menonjol. Bahkan di sini para tetua mereka pun datang untuk menyaksikan seorang murid melawan seorang master guru. Dan di antara para tetua ternyata ada seorang tetua botak lainnya yang berbicara dengan tetua ketiga. Di mana pemuda yang kau katakan sebelumnya itu? Apakah dia belum datang? Ujar dari seorang tetua lainnya yang bernama Tetua Jianan. Dan karena si botak ini tetua tiga begitu mengagumi Feng Hao, membuat si botak jenggot dia berujar, hei, kenapa kalau kita tidak sedikit bermain aja? Ayolah, aku akan meletakkan 20 martial kristal untuk Yunin. Cih, baiklah, aku akan melakukannya untuk Feng Hao. Mendengar hal itu membuat si botak jenggot dia tidak percaya. Jadi, kau melakukannya untuk bocah itu kah? Yap, tentu saja. Dan sebaiknya kau menyiapkan kristalmu. Ujar dari Pak Tua botak tetua tiga ini. Yang memang dia sangat percaya dengan kemampuan dari Feng Hao. Namun ya, setelah 2 jam menunggu, ternyata tidak ada tanda-tanda Feng Hao akan muncul di dalam area pertarungan ini. Yang membuat para netizen mereka berspekulasi kalau Feng Hao sepertinya takut. Di mana bocah itu? Ini sudah terlalu lama. Apakah dia takut? Cih. Mana mungkin ada seorang murid yang berani melawan seorang guru tingkat martial show. Ini benar-benar memalukan. Ujar dari para murid-murid yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan Feng Hao.
Bahkan yang berpikir seperti itu bukan cuma para murid. Di sini para tatua juga sempat berpikir seperti itu. Ah, jika anak itu tidak datang, kesepakatan kita tetap berjalan ya orang tua. Cih, jangan khawatir. Anak itu pasti dia akan datang. Ujar patua botak. Hei, bocah itu, di mana kau? Apakah kau masih ada di dalam pagoda? Apakah kau sedang mencoba melakukan penerobosan sebelum kau maju? Pikir patua botak yang tahu kau Feng Hao tidak mungkin akan lari dari pertarungan ini. Sedangkan di sisi lainnya, untuk Feng Hao sendiri kini fokus. Fokus melakukan tahap akhir untuk dapat melakukan sebuah aksi terakhir, yaitu penerobosan ke ranah Grandmaster. Akhirnya aku berhasil. Apakah aku sudah ada di ranah Grandmaster? Pikir dari Feng Hao. Yo, kau sudah ada di ranah Grandmaster bocah. Dan ya, berhentilah kau terlalu percaya diri. Ada kerumunan yang di luar sana loh yang akan bubar jika kau tidak buru-buru datang. Ujar dari Master kecil yang membuat Feng Hao dia sedikit bingung. Apa? Kerumunan? Kerumunan apaan Master? Ujar dari Feng Hao yang lupa. Namun begitu dia ingat dengan janjinya itu, dia langsung buru-buru keluar dari dalam area pagoda ini. Gila, aing lupa cuy. Sedangkan di sisi lainnya, di sini kerumunan para murid itu perlahan-lahan mulai bubar. Dan di sini tetua jenggot dia berujar. Ya, si jenggot botak. Hey bro, sudahkah kau menyiapkan kristalmu? Kuda dari rekannya yang membuat patua botak dia pun jadi tambah khawatir. Wah, bocah itu, kemana dia? Kenapa dia belum datang juga? Aku akan rugi besar ini. Dasar bocah, kau harus datang. Ujar patua botak tetua tiga ini. Namun kekhawatiran dari Pak Tua Botak dapat mereda ketika mereka mendengar kalau Feng Hao telah berjalan menuju area pertarungan. Dan mereka pun sadar kalau saat ini aura dari Feng Hao cukup berbeda dari yang sebelumnya. Hei, apakah dia benar-benar sudah ada di ranah Grandmaster? Padahal baru 1.5 bulan yang lalu dia masih ada di ranah Master. Bagaimana dia dapat melakukannya? Ujar dari para murid. Begitu juga dengan dua bocah saingannya ini. Cih, bagaimana mungkin Feng Hao dapat melakukannya? Dan untuk tetua botak, lihat apa kukatakan. Bocah itu dia pasti akan datang. Jadi sekarang siapkanlah kristalmu. Cih, bagaimana bisa kau yakin dia kan hanya ada di ranah Grandmaster, sedangkan lawannya dia ada di ranah Martial Show. Sedangkan untuk gadis Wan Xin, dia takut dengan Feng Hao. Dia takut kalau Feng Hao bakal kalah. Feng Hao, aku takut. Ujar dari gadis Yuan yang khawatir dengan Feng Hao. Tenanglah beb, aku kan baik-baik saja. Ujar dari Feng Hao. Tunggulah sebentar dan jangan takut ya. Pertarungan Feng Hao yang begitu menggembarkan kini sempat menarik perhatian lebih luas lagi. Karena kini yang datang adalah Presdir dan juga wakil dari Akademi Feng Yun ini. Dan kedatangan kedua patua itu jelas menarik perhatian banyak pihak. Sedangkan untuk Feng Hao, dia berjalan dengan sangat percaya diri dan juga berujar, Yunin, aku datang seperti janjiku 3 tahun lalu. Untuk Yunin, dia pun tidak percaya. Hei, bocah ini, dia telah berubah. Dia telah berubah begitu banyak hanya dalam waktu 3 tahun saja. Aku tidak pernah berpikir kalau dia bisa mencapai ranah Grandmaster secepat ini. Dia sudah berubah dan dia tidak lagi bocah yang keras kepala dan tidak berguna seperti yang sebelumnya. Ujar dari senior Yunin ini. Sedangkan untuk Feng Hao, 3 tahun lalu aku pernah berkata kalau aku akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Dan sekarang apakah kau siap? Sambut dari Feng Hao. Bocah, kau cukup besar kepala juga. Ujar dari Yunin. Melihat provokasi membuat pertarungan ini akan menjadi lebih menarik lagi, menarik perhatian dari para penonton. Ayo Feng Hao, isabubanya. Sedangkan untuk para tetua, mereka berujar, gadis itu sepertinya dia keras kepala. Dan sepertinya dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di balik layar dengan kakeknya. Patua, awasi mereka berdua dan kita tidak boleh membiarkan kedua bakat ini terluka. Baik Presdir, ujar dari patua kumis. Dan untuk pertarungan sendiri dimulai ketika mereka berdua ada di atas arena. Ada Feng Hao, dia akan bertarung dengan senior Yunin. Pertarungan mereka jelas akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Sorry but aing capek. Dilanjutkan di part selanjutnya aja dah. Dan sampai jumpa, bye, thank you.
Hai, ini mau hujan.